Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad dan tim saya. Kami dari Motor One. Bertemu lagi kita semua. Apa khabar anda semua? Hari ini saya nak menunjukkan cara-cara untuk mencuci DNA air filter pada motosikal anda. Apa itu DNA air filter? Ini dia. DNA air filter high performance. DNA dah 30 tahun berada dalam pasaran. Dia punya pengkalan ada dekat Greece. Dia sekarang lebih menumpukan kepada motosikal berkuasa tinggi. Sejak dari dulu lagi memang menumpukan pada motosikal berkuasa tinggi. Dan sekarang dia telah ubah pattern dan telah cuba untuk beralih ke arah motosikal kecil. DNA juga dapat meningkatkan prestasi motosikal anda. Ia mudah dicuci, menjimatkan masa dan menjimatkan wang. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara nak cuci macam mana menggunakan apa. Okey. Pertama sekali kita kena ada ni dia. Oil filter cleaner. Dan yang ini air filter cleaner. Cara-cara nak menggunakan dia saya tunjukkan sekejap lagi. Ini dia. Kita angkat yang ni keluar dulu. Chain cleaner. Yang ni bersaiz 1 liter eh tuan. Bersaiz 1 liter. Ini cleaner. Eh, ini minyak dia. Apa yang kita perlukan untuk mencuci air filter ni? Kita perlukan brush, sepasang glove, gunting dan besin. Kerana hari ini saya buat dalam studio, jadi saya pakai besin je lah. Kalau kat rumah tak perlukan besin. Lebih baik menggunakan air pipe yang mengalir. Yang tu lebih mudah. Okay, dalam ni, yang ni tadi cleaner. Kalau ada botol dengan dia punya manual kat sini. Boleh tengok lah. Cara-cara penggunaan dia. Pertama sekali, kita perlu buka tudung dia ni. Kita buka. Tapi hari ni saya dah gantikan dalam botol yang kecil. Ini lebih mudah untuk kita lah. Botol ni boleh beli dekat DIY pun ada. Saya dah gantikan tadi. Kat sini boleh nampak. Yang agak cair ni ialah cleaner. Dan yang lebih pekat ni adalah minyak dia eh. Kita perlukan dua ni. Pertama sekali kita ambil cleaner. Untuk cuci air filter lebih baik pada 3000 ke 5000 km. Setiap 3000 ke 5000 km perlu dicuci. Ini contoh air filter saya. Okay, saya tunjukkan. Pakai glove lah. Kerana chemical kan kita tak tahu. Nanti boleh makan tangan. Yang ini kita potong sikit. Okay. Ini air filter tadi. Yang ini eh. Kita gunakan yang ini dulu. Cleaner eh. Dia kelihatan agak pudar sikit. Kalau yang pekat ni minyak. Ini air filter. Cara nak cucikan dia. Saya ambil yang cleaner ni dulu. Kita ratakan je. Tak kisah. Ratakan pada semua. Kemudian kita brush. Kita brush. Pastikan kita brush tu pun rata. Eh. Kita brush celah-celah ni. Kalau kita dapat tengok dekat air filter ni. Dia ada celah ni sebenarnya. Yang ini dia panggil sungai. Yang ini dia panggil gunung. Jadi kita apply lagi sekali cleaner ni, ratakan, kita gosok, kita gosok habis-habis sampai semua kotoran keluar. Kita gosok, kalau tak cukup kita gosok campur minyak lagi. Pastikan dia betul-betul keluar kotoran tu eh tuan.
pastikan dia keluar semua. Gosok-gosok. Pada getah ni pun boleh. Kita kalau dah pasang kat botol, mungkin ada minyak grease semua dekat sini, kita boleh gosok juga. Terbalikkan. Kita apply lagi sekali. Cleaner dulu. Untuk cleaner ni terpulang pada kita. Berapa banyak kita nak pakai. Ikut kepuasan hati kita. Kalau kita rasa dah cukup bersih, okey, kita gosok je. Tak perlu apply lagi. Gosok sampai habis. Pastikan berus ni masuk semua celah-celah ni. Jangan risau. Dia takkan koyak. Kerana dia ada jaring kecil-kecil dekat sini. Dia takkan koyak. Kita gosok je. Seberapa lama yang kita suka. Kalau kita betul-betul sepuas hati, habis semua dia punya habuk, dia punya batu-batu kecil-kecil, kasih habis semua. Kita gosok kedua-dua permukaan. Kita gosok keliling dia. Kasih habis. Tak cukup, kita tambah lagi. Kita bersihkan. Ini DNA air filter. Lebih baik kita menggunakan pencuci brand yang sama. Kerana kita tak nak merosakkan kita punya air filter ni. Kerana lain-lain brand kita tak pasti apa dia punya material lah tuan. Okey. Ni kita dah siap. Selepas kita habis menggosok, kita kena bersihkan menggunakan air. Lebih baik menggunakan air pipe. Kerana air pipe lebih kuat. Boleh masuk semua celah-celah ni. Tapi saya dekat sini tak ada air pipe. Saya menjemput pembantu saya untuk tolong siramkan air. Kita siram je air. Keliling tu semua. Tak apa. Dia boleh kena air. Jangan risau. Lepas menggunakan cleaner tadi, boleh guna air. Kita bersihkan keliling. Dia basah. Tak apa. Tak jadi masalah tuan. Okey, sekejap. Kita gosok lagi. Kalau masih ada kotoran, tak apa. Kita gosok lagi sampai habis. Tepi-tepi ni mungkin ada minyak grease. Kita gosok je sampai habis. Kan? Pastikan semuanya bersih. Celah-celah ni dia masuk habis. Okey, kita bilas lagi sekali. Lebih baik menggunakan air pipe, air yang mengalir. Kerana dia lebih kuat tekanan air dia. Ini hanya di studio saya menggunakan air pipe saja dahulu. Okey, terima kasih. Kita toskan. Pastikan dia betul-betul kering. Kita toskan habis, pastikan dia betul-betul kering. Sekurang-kurangnya ambil masa sejam. Kita jemur dia dalam masa sejam bagi dia betul-betul kering. Kalau yang ada, kalau dekat workshop lagi senang, yang ada kompresor angin tu, tembak angin lagi baik. Tapi dekat rumah takkan ada benda tu. Kita jemur dia selama 1 jam, pastikan dia betul-betul kering. Lepas dia dah kering nanti, baru kita akan apply ni. Air filter oil. Air filter oil. Tujuan dia untuk melindungi kita punya air filter tadi. Selepas kita dah cuci, dah buang semua kotoran, kita perlu apply yang ni pula untuk melindungi kita punya air filter. Ni dalam dia, yang ni tadi. 1 liter. Dalam ni pun, kotak ni ada manual juga. Sama lah, ada manual je. Okay, cara untuk menggunakan dia. Untuk botol besar macam ni, better kita tukarkan kepada botol kecil yang macam ni. Supaya kita senang untuk mengendalikan dia. Botol macam ni boleh beli dekat luar, boleh beli dekat hardware, dekat DIY pun boleh beli. Kita potong lagi hujung dia. Okay. Ni contoh air filter tadi yang dah kering. Selepas kita jemur selama 1 jam. Ni contoh dia yang dah kering.
Boleh nampak dekat situ. Waktu yang terbaik untuk cuci air filter adalah 3,000 ke 5,000 kilometer. Itu adalah waktu yang terbaik. Untuk sentiasa menjaga prestasi motosikal, 3,000 ke 5,000 kilometer. Ini contoh air filter yang dah kering. Dekat sini, kita boleh nampak ada lekuk-lekuk. Yang ini ke atas, yang ini ke dalam. Ini kita panggil gunung, yang ini kita panggil sungai. Nampak? Okay, cara menggunakan dia, kita ambil minyak ni tadi, kita apply pada bahagian yang atas dahulu. Untuk permukaan sebelah ni, kita ambil yang atas dahulu. Kita ratakan semua. Permukaan yang ni, kita ratakan semua. Tak perlu banyak. Janji dia rata semua. Pastikan ambil bahagian yang atas ni dulu. Kita pastikan yang atas ni basah semua. Okey, boleh tengok. Pastikan semua kena. Dah nampak dia ada basah. Ini untuk permukaan yang depan. Kita pusing belakang. Ada yang tak kena kan? Betul. Jadi kita ulangi proses yang sama. Tapi kita ulang pada tempat yang berlekuk ni. Sebab kat sini tadi kita dah apply dekat yang gunung ni. Kita panggil ni gunung. Yang ini sekarang kita apply dekat kawasan yang sungai ni. Yang berlekuk macam longkang ni. Kita ulang proses yang sama. Okey. Pastikan dia betul-betul rata. Minyak ni terpulang pada kita. Kita nak pakai banyak mana, tapi tak perlu banyak lah. Cukup dia rata pada semua jaring-jaring air filter ni pun dah cukup. Okey, ini hasil dia. Selepas dicuci dan disapu minyak kembali. Dan sedia untuk dipasang pada motosikal anda. Ingat waktu yang terbaik untuk cuci adalah 3,000 ke 5,000 kilometer. Ini saya menggunakan DNA air filter, juga menggunakan cleaner daripada jenama yang sama. DNA dah ada di pasaran lebih 30 tahun, berpengkalan di Greece, pengalaman dalam perlumbaan. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya pada kami, boleh DM. Yang ini yang dah siap. Ini saiz dia 1 liter. Ini cleaner dan ini oil. Yang ini dijual secara berasingan. Untuk setiap satu ni berharga RM130. RM130 setiap satu. Tapi selepas pertunjukan ini akan ada promosi. Boleh dapatkan dekat situ nanti. So, untuk hari ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.